Kalau untuk histori untuk diabetes ya, diabetes itu memang nggak bisa sembuh, tapi bagaimana maksimal fisiknya itu bertahan untuk disehat. Ya, pola hidup Tantrini itu luar biasa sangat sehat. Setiap pagi Tantrini itu selalu berjemur, berolahraga yang sederhana. Memang kalau diabetes, disayangkan memang berkomplikasi penyakit lainnya. Tantrini ada istilahnya gitu. Tapi itu baik-baik saja untuk semuanya. Tanpa ada di alam sesak napas maupun lainnya. Bahkan di terakhir kemarin itu, kenangan terakhirnya, di pagi tadi, kemarin pas Idul Adha itu salat Id dengan penuh ceria. Yang saya bilang siang langsung bersama dengan kalau untuk kambuh atau tidaknya, memang bagaimana Tantrini itu mengatur pola hidupnya sendiri dalam hari-harinya sebenarnya. Jadi sempat mengajarnya, Bang? Alhamdulillah, barakallah. Dikasih kesempatan sama keluarga untuk saya berazan, tapi memang itu kewajiban saya sebagai ponakan. Sebelumnya terima kasih teman-teman semua sudah hadir ke sini. Boleh. Kalau untuk salah satu ketidakinginan, Tantrini diciptakan betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pernah berkesan ke saya, saya ponakan yang di rumah setiap hari. Maci mau datang untuk pulang untuk kita. Jadi seperti itu. Tapi memang ada cara lain di mana amputasi itu dilakukan tapi tetap sehat kan. Bahkan beliau itu masih bisa untuk on air gitu ke beberapa, bahkan sampai kedatang ke podcast-podcast untuk dalam waktu sebulan kebelakang, alhamdulillah rezeki Allah kasih. Tapi memang bagaimana kalau untuk balik lagi diabetes itu, bagaimana cara dari kepribadian atau individunya itu mengontrol untuk pola makan, tidur, bahkan tidur pun berpengaruh untuk diabetes tersebut. Pertama adalah pikiran. Gitu sih. Tapi Tantrini itu adalah seorang yang ceria.